ngapain ke EMC Hospital? Cinta yang kupilih. Gimana hasilnya, dok? Kadar HCG ibu di atas angka normal. Ku akan merubah takdir. Itulah yang menyebabkan rasa sakit dan pusing yang ibu rasakan. Perubahan hormon. Betul, bu. Itu tandanya saat ini ibu sedang hamil. Dia itu anak kamu dengan laki-laki itu. Saya mau jenguk pasien yang ada di ruang PIC. Semua ini terjadi karena ibu mengalami perubahan hormon. Selamat ya. Perempuan yang kamu datangi tempo hari bukan terlilit pinjol, kan? Saya hamil. Pasiennya atas nama siapa, bu? Brian. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 hari ini. Dan tentu saja kita semuanya senang banget ya, ternyata memang benar-benar Novia hamil. Dan ini udah benar-benar hamil ya, no hoax lagi, karena udah dibuktikan oleh dokter itu kalau memang Novia hamil. Ya tentu saja Novia rada-rada gak percaya ya kalau mengetahui ternyata dirinya hamil. Tetapi bagaimanakah nanti dengan Jeffrey ya, karena nampaknya Jeffrey sangat cemburu ketika melihat Novia pergi ke EMC Hospital. Pastinya dia mengira kalau Novia akan menemui Michael. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih. Jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.